Berita Unitama FM, informasi minda anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya DJ Ain akan menyampaikan berita hari ini dalam Unitama FM. Berita terkini. Tun Dr. Mahathir Mohamad mempertahankan tindakan Kerajaan Pakatan Harapan PH membuat lantikan politik bagi jawatan penting dalam beberapa syarikat berkaitan kerajaan GLC. Perdana Menteri berkata, kerajaan akan meneruskan dasar melantik mereka yang banyak berjasa kepada parti dan memenangkan PH pada pilihan raya umum. Beliau berkata demikian kepada pihak media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Presiden PH. Beralih ke berita dunia, tentera Iraq mengaku buat kali pertama ia menggunakan kekerasan melampau dalam hampir seminggu bantahan ganas ketika unit separa tentera berkata mereka bersedia menyokong kerajaan. Lebih 100 orang terbunuh dan ribuan lain cedera dalam demonstrasi yang bertukar ganas. Saksi melaporkan pasukan keselamatan menggunakan meriam air, gas pemedih mata dan peluru hidup. Perdana Menteri Adel Abdi Mahdi mengarahkan pasukan itu digantikan dengan unit polis persekutuan dan perkhidmatan perisikan membuka siasatan insiden terbabit. Ia adalah kali pertama sejak bantahan meletus dan pasukan keselamatan mengaku menggunakan langkah tidak wajar selepas Adel menegaskan mereka bertindak dalam standard antarabangsa ketika menangani penunjuk perasaan. Terus setia bersama kami, Uni Utama FM, informasi minda anda. Berita ini disunting oleh saya, DJ Ain dari sumber berita harian online. Assalamualaikum dan salam sejahtera.